Halo, selamat pagi. Ya, hari ini Janggut 40 berada di City Hotel lagi sekali lagi. Video ni khas untuk Amoy, satu peminat kecil Janggut 40. Ini video untuk Adam Amoy. Jumpa lagi. Bye bye. Bye bye lah. Bye bye lah. Ayo. Tidak apa lah. Thank you. Okay, okay, cepat. Okay, okay. Okay, thank you, ha. Siapa lain kali jumpa lagi? Ya. Bye bye. Comel, cute betul. Halo, selamat pagi, apa khabar? Selamat datang ke Jalan Jalan 40. Hari ini kita bersarapan lagi kuih tiaw basah, tapi sini kita panggil wataho. Wataho ni dia lebih kepada telur kuning, kuning telur. Maksudnya dia goreng dulu dengan telur satu biji, lepas tu bila dengan kuah dia pun ada telur satu biji juga lah. Ini macam ni sedap, memang sedap lah. Kita share gambar dia, video dia macam ni. Macam ni rupa dia. Aman. Jom kita makan. Dia punya dalam, dia pakai kuih tiaw. Kuih tiaw yang ni ada seafood, ada sotong, ada daging juga. Dia ada sayur dalamnya. Saya percaya mereka buat ni, dia goreng dulu kotiau. Dia goreng kotiau, lepas tu dia punya kuah tu dia simpan di atas. Sedap. Oh, kenal lagi dengan dia punya kopi. Memang sedap kopi dia. Kita makan. Ini adalah kuatan ho. Kalau kita tengok dia macam tu tu, macam kuatan goreng basah. Kalau kuatan goreng basah, dia punya kuah tu tidak banyak telur. Kalau kuatan ho dia banyak telur dalam. Yang pernah saya makan lah, dia punya apa telur tu memang pekat dia. Kalau kuatan goreng basah pula, kuah dia tidak ada tu, tidak ada telur dalamnya. Boleh makan pakai sudu atau pakai chopstick. Yang ini kuah dia dengan mie kuih tiaw dia bersih. Yang ini adalah tomato rasa dia. Memang padu. Bayangkan kita letak dalam sudu, ada seafood lagi, ada sotong, ada fish cake. Kita simpan satu cili padi dalam. Dia terus meletup. Buka rasa kita punya deria tu, cili dia. Kita buka rasa sedut dia punya rasa wataho. Sedap. Ini adalah wataho. Tak sama wataho sama kuetiau basah, tidak sama. Selain wataho, kos juga ada order mee pok. Ini mee pok nama dia. Ini ada mee pok. Mee pok dia macam ni, dia guna mee leper. Dia macam kolok mee juga. Kampua, tapi dia pakai mie lebar lah. Dia ini adalah nama dia mie pork. Dia pakai pinggan kaca. Bagus dia punya mie pork ni, tidak putus.
makan daging isi padi. Rasa ni memang sedap. Mee pok ni memang famous lah di seluruh Sarawak. Sama ada di Miri, Sibu, Bintulu, di mana-mana lah, Mukah, Bimbang, Lawas. Memang mee pok ni memang famous. Wah, terus berpeluh-peluh pos makan mee pok ni dengan cili padi. Rasa minyak bawang, rasa daun bawang, ada daging. Okay. Ini bersih dan halal, tapi kalau yang halal punya, dia biasa ditukar, option ni dia tukar ayam. Daging ayam lah, dihiris. Ada juga letak merah, ada juga yang letak blank. Tidak ada pewarna macam ni. Lain itu juga, bos, ada order makanan paling saya suka, iaitu kompia. Ini kompia. Ini adalah bersih kompia kering. Kompia kering. Kalau di Sibu, sampai biasa makan kompia ni, dia ada banyak bersih. Dia ada bersih kering, dia ada bersih basah. Kalau yang bersih basah tu, dia macam ada kuah-kuah dia. Penuh saja kuah dia. Mungkin ada yang minat, mungkin ada yang tidak minat. Jadi hari ini saya order 5 pieces, RM8. Ini. Ini tu. Ini adalah kompia. Kompia kering. Wah, dalam dia tu. Dalam dia, rasa dia, rempahnya memang tidak terlalu makin cun-cun di mana rasa. Rasa daging babi digoreng sana, ada rempah dia cukup, memang sedap lah. Kalau bagi saya, dia punya kulit ni cukup garing, dan dalam dia kuah dia tidak terlalu basah. Memang sedap. Kompia. Ada panggilannya ni kompia, ada yang panggil dia gompia, ada panggil dia gopia. Macam-macam bersih lah. Dia bagi saya, inilah shape dia. Gompia di Sarawak. Sekarang kita berada di Miri. Ini adalah shape dia. Dia punya shape lah. Shape gompia. Dia bagi rakan yang pernah makan gompia di mana-mana, terutamanya di Sibu, boleh bagi komen lah di ruangan komen di bawah. Di mana tempat gompia yang sedap di Sarawak? Last bite. Kita minum kopi. Memang padu. Siapa yang pernah tengok video saya sebelum ni, ini memang kopi kegemaran saya lah. Okay. Bagi sesiapa yang pernah makan kompia di Sibu, sila bagi komen di ruangan komen di bawah. Share dengan host di mana lokasi kompia yang sedap di Sibu, Sarawak. Okay, sekian dulu daripada saya. Okay. Daripada Miri Sarawak, #MarudiWithLove. Hingga kita berjumpa lagi di next video. Bye-bye.